Ini guys suasana nih, tapi wes pewadang guys. Tapi lah nih omah kulor jam 6 ki kok cek peteng ngono loh. Aku bisa minum ini sekali. Tapi sayangnya Cimory ini ndak ada sih rasa kesukaan nih. Tadi dia cari yang lainnya ya. Ya sekarang aku mau beli ini. Apa ya era ketumpangnya di payu. Assalamualaikum, jumpa kembali di Inces Reva Salsa Channel. Oke teman-teman, video ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Hari ini tepat 4 hari meninggalnya bapak ya. Dan menu malam ini, menu tahlilan hari ini nasi tumpang pecel teman-teman ya. Tak pikir ada Ines bende aku kono. Ya ni ya. Nanti Ines tak. Nanya Reva ni kono. Reva lo, kata mbak semua. Kak duwenya apa? Tak kan WA-nya Mbak Yul, limit turki ini. Sing duwe anak, sik HP sih tok aja nek mau ning ngarep nama. Ini kan tak ngunceng pin Mbak Pida. Ya apa? Ngomong lah. Bareng Mbak Yul. Ini bagi-bagi untuk tetangga guys. Jadi tetangga kanan kiri dikasih. Ayo guys. Ayo guys. Mana? Tidak terlihat. Ini untuk tangga kanan kiri semua, jadi semuanya dikasih rata ya teman-teman. Kali ini menunya nasi pecel tumpang, orang-orang lebih suka kayak gini ya. Jadi ya batuk terus-terusan aja mana. Oke guys, iki mari tahlilan DNA Cimory. Aku bisa minum ini sekali. Tapi sayangnya Cimory ini ndak ada sih rasa kesukaan nih. Tadi dia cari yang lainnya ya. Ya sekarang aku mau beli ini. Sebentar aku nggak lihat minuman dulu ya, kopi ya. Oke. Okay. Oke, belanja dulu guys. Oh ada yang mereka gendong. Babu, nggih sami-sami. Kasih film ta? Nduk kasih film. Nggih, film mesti kelihatan bangkong. Nggih, nggih. Nah, ini ada tetangga balikin piring guys kemarin. Apa namanya? Habis acara terus dibagi-bagikan. Jadi oke guys, tak kunci ini saya tripod kupin enggak bisa muser-muser ya. Ini hari ke 5 sebenarnya aku tempat emak, tapi ini tepatnya tuh hitungannya
semalam itu 4 harian bapak. Ya benar, jadi nanti 5 harian bapak, teman-teman. Nah, ini aku lagi nyapu. Ini nyapunya sampai sini, karena ini tempat tetangga juga kena kembang kantil, teman-teman. Jadi semuanya yang kena kembang kantil itu mesti disaponi ya, teman-teman. Ya, saya tambah ini clip on. Semua yang kena kembang kantil itu disaponi. Karena anak di halaman tetangga ya, guys ya. Oke, masa aku hari ini, aku nanti juga pulang ke rumah karena mesti setiap hari mau gak mau lari-lari ngapain kucing titik pagi-pagi kak Nana udah berangkat duluan kemarin kan kemarin pagi tak antar pulang biar dia itu anu teman-teman ambil motor sendiri jadi kalau pagi gini aku gak usah ngapain gak bisa mulai Dewi nah aku pulangnya dan gak pagi-pagi banget gitu guys jadi mulai itu kan disuruh ke awal awal hal gak kebebanan kedua nampaknya di sekolah gitu loh tapi udah diberi mandat ini harapan sama kontak tani juga udah dari mana teman-teman malam ini terus kita geger minta pulang teman-teman jam 11 malam terus tak tandani besok pagi aja ini udah malam mesti dia itu gitu kalau kelamaan sini dia tuh jenuh teman-teman mesti minta pulang. Jadi nanti kalau dia udah bangun, dia tak ajak pulang, tak ajak bersih-bersih, terus nanti balik ke sini lagi. Ya, aku di sini sampai selesai 7 harinya, teman-teman. Nanti kalau udah 7 harian, ya udah, aku pulang ke rumah. Kalau duit saya ngakeh ya. Tetangga aku berangkat kerja di pabrik teman-teman berangkatnya dari jam segini karena pabrik itu masuknya jam 7 teman-teman di sini itu malah kalau di sini itu malah anu teman-teman aku akrab sama orang sini semua ya karena dulu aku lama di sini kan? Dan orang sini itu semua welcome dah bagus baik jadi kalau di sini tuh aku malah kayak berasa rumah sendiri teman-teman kayak dia ya, dia sama tetangga tuh semua hafal sama aku ya dia ada rumah sumur aku gak pernah tuh apa ya memang itu namanya garis gitu dulu kayak gak saya jadi aku jarang tuh tetangga tapi kalau di sini aku malah hidup ya para tetangga-tetangga semua baik semua welcome semua juga tahu kalau aku nonton tadi lah ngomong diri apa aku ngeluarin kameranya orang-orang udah pada agresif seperti jadi pasang posisi teman-teman enggak ini siapa sih lu kok mana kok ya orang sih enggak ngerti apa itu ngomong ya mesti berpikir aneh umpannya kok gua aja gak kali HP kayak gitu ya tapi kok sih enggak orangnya baik-baik semua malah suka dikontenin teman-teman suka dibikin kok gini oh jeje gengnya sami-sami nah ini balikin piring lagi petang panik kayak nemak ya alon-alon ya ya kayak nemak panik mbah tayyip mak pelan-pelan nah ini cikraknya nyilih tanggane guys aku gak ngerti cikraknya mak ini karena aku ya gak tahu jarang di sini gak ngerti gon-gonannya cipra gak ngerti gon-gonannya cipra aku guys gila punya aku tak potong-potong juga tak timpal aku dan gak kepera angin gila selak kepera angin gila selak kabur gak apa-apa ya ini timpal disik nanti sebelah terus sebelah rawit itu dua wajib tadi ya ketanya kondisi guys balik ya kan ngelan pasir wakil soalnya abot lah mbak ini gajah kembang ini kelas soalnya sik basah
ya sapu orang apa sih sikil maju isnya keh banget. Tak bikin beberapa kubu dadi lek sitok wis ditimpal ketara angin ora libur lek belum pun dadi siji kene jek nyapu kono-kono walah ketara angin nek bayu kon dadi sak tak lemang wis ngono kuwi iki gak apa-apa lah berarti ini sing kene jek nyapu oke tentang kasus di sapa enggak bagus ye dah yang ini aja nanti sebelahnya sekarang ganti yang etan aduh ya Allah apa tuh udah taruh sini dulu guys mungkin nanti videonya akan sedikit menggunakan karena panjang ya gak apa-apa lah. Nggih, Mak. Sang pundi? Oh, nggih. Tuh ya kan, kita pernah mau terlihat guys miber lah kalau mau lo yang tak timpal kayak gitu tak miber belum baca internet oh ya kan ya kita pernah mau terbang itu mesti miber oke guys, sah kara budal ke lo, buh randang budal. Di jam 6:10 sih. Mang mandimu jam berapa mang? Ojek wisuk saiki. Mang mandi jam 5, kemarin dek ini jam 5 wis padang guys. Enggak wek nek ning omah kula ini sini tuh jam 5, setengah 5 wis padang. Iki jek jam 6 eh. Ini ki suasanane, pane wis padang guys. Tapi lak nek omah kula jam 6 iki kok jek peteng ngono lho. Mas Mam. Sangu berapa? 5.000. Oh. Eh, lah langgananmu bakul pentol bener buka gak sing dhisik kalau cilok ciloknya buka gak setiap hari sing kene mamah tumbas ke lo wis gak bakul lagi sing kene mamah tumbas sing ada cepuan ya walah lek bakul terus mamah harap titip gak bakul lagi itu aja wis gak tata ya bukumu es gak lah lelet ten gak nata amal jadwalnya kan an nenek PR gak lali gak bingung. Oh gak? Pipis, pipis. Pipis di sawah? Pipis di sawah? Awa. Mbak Ayah? Oke. Okay. Nah, tangga aku balik nih piring kalau guys. Ya, makasih ya. Nah, tias guys, senengnya. Pih, aku pengen rambutnya loh. Sayang aku gak putih loh, gak pede. Ngapik rambutnya guys. Ya, wes.
Disambung nanti ya, kalau videonya masih kurang panjang berarti tak sambung nanti. Kalau video sudah cukup ya. Terima kasih sudah nonton channel aku. Wassalamualaikum, sampai jumpa di next video. Dadah. Bocil-bocil dadah. Rambutnya siapa? Itu. Iya, rambutnya cantik sekali, ada kuning-kuningnya. Ayolah ya.